Ada apa ini? Ada apa ya? Saya curiga. Kenapa? Ya, aku sedang menunggu hasilnya. Ayo. Bu, ya nanti dulu sayang. Itu putriku. Bilang Ellsworth aku akan lapor begitu ada hasilnya. Aku mau segera pergi. Oh iya, terima kasih. Ya, dah. Maaf sayang, ibu. Sayang? Iya, ada apa? Ibu harus membahas informasi penting dengan David. Kerja, itu selalu penting. Kaulah yang paling penting. Mau bilang apa tadi? Tidak penting bagiku. Sayang, ibu pikir ini kesempatan yang bagus menggabungkan pekerjaan dengan waktu bersama. Kau tidak suka di sini? Lumayan. Ibu ingin aku berbohong? Tidak. Menyenangkan. Aku suka setiap serangga yang aku lihat. Alam liar adalah hal yang indah. Ibu mau kau lihat. Ibu mau kau dewasa. Aku lebih suka ke Maui atau dimanapun yang lebih berada. Maui seperti ini 100 tahun lalu. Itu maksudku. Ya. Perutmu sudah lebih enakan, Pak Aubrey? Perutku belum membaik sejak turun dari pesawat. Aku minum air pertamaku yang terlihat keruh. Aku ingin kau menginap sehari lagi dan melakukan tes. Tidak, tidak bisa. Aku harus ke Cleveland 2 hari lagi. Aku yakin tidak ada yang parah. Mungkin, tapi aku tidak mau mengambil resiko. Tolong dokter, kau tidak dengar? Airnya agak keruh. Mungkin saja ada sedikit masalah pada ususku. Itu atau makanannya. Sama saja, yang manapun. Dengar, kalau aku sudah merasa sehat setelah dari rumah sakit, aku tidak akan datang ke sini lagi. Aku pikir dan kau standar tidak mengerti. Kalian, maksudku kau bilang tidak bisa menemukan pembersih toilet dan sikat toilet, bahkan seember air dan lap, botol air. Lalu, Pak Aubrey, ya kau benar. Mungkin itu hanya ususmu. Tapi aku curiga ada yang berbahaya. Jumlah sel darah putihmu sangat tinggi, begitu juga tekanan darahmu. Tanda-tandanya mengarah ke efek shock anafilaksis. Ini reaksi dari gigitan serangga. Kau kan sudah mengobatinya. Aku memberi suntikan epinefrin. Jadi aku akan pergi. Namun, aku menyarankan kau tinggal untuk tes lagi. For favor. Jadi begitu. Dengar. Aku hargai perhatianmu. Pesawatku berangkat 2 jam lagi. Coba katakan, apa aku bisa naik? Secara teknis ya. Bagus, aku akan ke dokter keluargaku begitu aku pulang, oke? Kau akan merindukan ini. Kau bercanda? Aku mau segera pensiun. Populasi forel di Danau Kristal bisa mendadak habis. Aku akan merindukanmu. Kenapa bilang begitu? Aku sesekali terbang sebagai tamu. Oh iya, aku yakin FAA akan suka. Satu lagi untukku dan temanku. Tidak ada lagi. Paul, tolonglah berhenti minum sedikit saja. Aku lebih santai saat aku mabuk. Ini saat kita terakhir di sini, ayo kita habiskan dengan gaya. Aku baik-baik saja. Langit tampak cerah, aku pasti akan pulang untuk latihan. Aku juga sayang. Manis sekali, kalian akan menikah. Hanya terisi setengah, jadi lebih santai. Bagus, jadwalku padat sebelum ini dan aku ingin segera pulang. Aku mau penerbangan tanpa halangan. Cuaca cerah. Penumpang yang tidur. Baunya seperti apa? Roti panggang. Ada yang kesal. Dia lapar lagi. Tapi dia sudah makan di hotel tadi. Tapi kau sudah tumbuh, kan? Iya, benar juga. Aku tidak percaya wanita itu mengeluarkan payudaranya di bandara. Iya, tapi sembunyi-sembunyi. Masa bodoh, itu salah. Sudahlah. Bicara soal hal tidak benar,
Taruhan, mereka pasti duduk di depan atau belakang kita. Kata ibumu, kau pernah jadi bayi? Kau tahu, dia itu bohong. Kepada para penumpang, dimohon jangan tinggalkan bagasi tanpa pengawasan. Wah, halo, apa kabarmu hari ini? Baik juga. Kepada ya, aku hanya sedikit lagi dari kesempurnaan. Mau kemana kau? Atlanta. Oh ya, aku juga. Universitas Georgia. Apa kau pernah ke Chameleon? Aku yakin kau pernah. Tunanganku dan aku tidak suka pergi ke klub. Tunangan? Ada masalah? Tidak, benar kan? Tidak, tidak ada masalah sama sekali. Lalu apa masalahmu? Ah, tidak ada. Kembali saja ke bar. Lanjutkan minummu dan bersantai. Ya, tentu saja. Aku bisa lakukan apapun. Tentu. Terima kasih. Dia tidak berbahaya, hanya terlalu banyak minum alkohol. Aku awasi dia. Tentu saja, Pak Hart. Terima kasih. Sama-sama. Perhatian semua penumpang, penerbangan ke Atlanta sudah siap di gerbang 7. Sistem tekanan hidrolik siap. Tekanan rem siap. Tenaga mesin pertama siap. Tenaga mesin kedua siap. Halo? Halo? Ya, ada di belakang. Halo, selamat datang. Ya, lurus. Ke kanan? Tidak. Permisi. Ya, Pak. Aku sudah minta kursi di sisi kiri pesawat. Oke, Anda bisa duduk dulu sekarang. Dengar, agen perjalananku sudah menjanjikan kursi di kiri pesawat. Kami akan berusaha penuhi permintaan. Maaf. Bisa ambilkan air atau jus atau apapun. Aku tidak enak badan. Oke, semoga itu tidak menular. Bukan, hanya ususku yang agak bermasalah. Penduduk asli tidak paham kebersihan. Di mana-mana sangat kotor. Saya mengerti, Pak. Silakan duduk dulu dan saya akan segera membantumu. Oh, astaga. Untung sekali kita tidak duduk dekat bayi. Bagaimana kalau kita berkeluarga? Apa maksudmu? Bayi kita pasti akan menangis. Ya, tapi ada kau yang menjaganya, kan? Ini bagus. Ya. Hey, permisi. Iya. Aku ingin tahu apa aku bisa minta vodka atau semacamnya? Layanan minuman tersedia nanti, ya. Oh, baiklah, terima kasih. Iya. Lihat dia manis sekali, ya. Santai sedikit. Aku hanya panggil. Ayolah. Baiklah, jangan terlalu keras. Hey, santai saja. Jangan sentuh aku. Maaf. Kepada pramugari, persiapkan kabin untuk keberangkatan. Bukan salahku ban mobilku kempes. Ayo cepat. Iya, Bu. Hai. Maaf. Terima kasih. Ini. Terima kasih. Halo, Nona. Nyaris terlambat. Jangan tanya. Itu bukan salahku. Tidak ada yang menyalahkanmu. Kecuali ibu. Oh, di sini. Silakan duduk, Nona. Kami siap lepas landas begitu kalian duduk. Baik, iya. Bukan salahku kalau kita telat. Kau mau diturunkan? Apa sih, Bu? Jaga mulutmu, Nona Muda. Kau harus belajar untuk lebih bertanggung jawab. Bagaimana aku bisa bertanggung jawab? Ibu tidak mengajariku. Permisi. Tidak boleh ada perangkat elektronik sampai kita lepas landas atau kapten mengizinkan. Oke? Terima kasih. Maaf, karena ibu harus bekerja keras agar bisa membeli iPodmu. Terserah. Sayang, ibu hanya... Mengaturku. Lucu sekali mengingat ibu kesulitan mengatur hidup ibu sendiri. Selamat datang para penumpang sekalian. Apa? Ibu selalu tegang setiap saat. Sebelumnya tidak. Ibu benar-benar harus santai. Ibu? Mungkin ibu harus mulai berkencang. Astaga, tidak ini lagi. Tapi itu benar. Sejak ayah meninggal, ibu seperti memutuskan hidup selibat. Kita tidak perlu membahas ini. Kenapa? Kalau ibu boleh ikut campur dalam hidupku. Kau salah. Sudah lebih dari 5 tahun. Ibu hanya belum bertemu pria yang menurut ibu menarik. Begitu ada pria yang tampak tertarik,
Ibu malah berbalik dan lari. Kau salah. Jerry, Tim, pialang saham dari Baltimore. Jerry jadi sangat menjengkelkan saat minum dan Tim suka suaranya tidak berhenti bicara. Dan Denny si pialang saham dia. Dengar, Bu. Tidak ada yang sempurna. Jangan terlalu kritis dan beri seseorang kesempatan. Silakan baca pamflet di depan Anda dan selamat terbang. Coba lakukan saranmu sendiri ya. Apa maksud ibu? Sejak ayahmu meninggal kau terlalu menarik diri. Dari siapa? Dari temanmu dan dari ekstrakurikuler. Bu, tolong jangan mengubah topik. Coba ibu lakukan. Coba lakukan. Sayang, itu bukan gaya ibu. Mungkin sudah waktunya ibu berubah. Ibu bisa lebih bahagia. Halo para penumpang, kami akan segera lepas landas. Pastikan sabuk pengaman Anda telah terpasang dan meja Anda sudah terkunci. Kita akan terbang di ketinggian 10.000 meter dan kecepatan 550 knot. Penerbangan ini akan berlangsung selama 3 jam. Selain beberapa turbulensi di barat laut Kuba yang bisa kita hindari, perjalanan ini seharusnya relatif lancar. Kita harus luangkan setiap malam menulis ucapan terima kasih. Dan kita tambahkan ciri khas di setiap kartu. Orang-orang suka itu. Memangnya kau tidak bisa kirim email saja? Bukan begitu caranya. Kita bisa mulai tradisi baru. Kapten, pusat penerbangan mengoreksi ke 283. Dimengerti, koreksi arah 283. Tidak bisa, Pak. Aku bilang mau koktail, kau bawakan padaku sekarang. FAA melarang penyajian alkohol kepada penumpang mabuk. Nah, mungkin Anda mau soda? Astaga, aku bilang aku tidak mau soda. Kau dengar? Benar. Keputusannya tepat, Pauli. Cukup. Ken, kapan kau jadi menyembalkan seperti ini? Aku penasaran. Permisi, kau yang berubah, brengsek. Pelankan suara kalian. Iya. Yeah. Dan Anda mau minum apa? Kenapa pria ini tidak tahu? Oh, astaga. Pak, tolong duduklah. Anda akan merasa lebih enakan. Tolong aku, tolong, tolong, tolong. Astaga, lihat itu. Tolong. Apa-apaan ini? Kau tidak beri aku minum, tapi kau memberi pria itu alkohol. Tolong. Suruh mundur semuanya. Kembalilah ke kursi. Semut tidak masuk akal. Mundur, jangan panik, oke? Tetap di kursi. Aku lihat dia di hotel. Aku juga. Aku akan beri dia CPR. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ya Tuhan. Apa itu? Kenapa itu? Kenapa bisa begitu? Oh, tidak. Semuanya tenang. Menjijikan. Semoga dia tidak apa-apa ya. Astaga. Semut? Astaga. Oh, baunya busuk. Coba cium. Ini mengerikan. Astaga, hewan apa ini? Sejenis serangga. Banyak sekali. Jangan berdiri di kursi Anda. Tolong kembali duduk. Apa kau gila? Aku tidak mau mereka naik. Itu melanggar aturan. Persetan dengan semua aturan.
Oh, menjijikkan sekali. Pesawat ini penuh dengan kenapa semut. Ada semut di tubuh pria itu? Aku tidak bisa menyentuhnya. Mereka ada di mana-mana. Ibu mau ke mana? Siapa tahu ibu bisa bantu. Aku tidak mau sendirian di sini. Ibu akan segera kembali. Ibu! Oh, astaga. Astaga, kenapa banyak semut ini? Mereka ke bawah lantai. Bagus, biarkan mereka ke bagasi. Astaga, bagaimana dengan Buddy? Oh, dia akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Aku butuh minum. Aku butuh minum. Bagaimana kalau sekarang? Ini adalah waktu yang tepat untuk cocktail. Tenang, tenang. Kayla, tolong carikan kantong sampah dan beberapa lakban, oke? Iya, tunggu sebentar. Din, tolong bantu dia. Perhatikan langkahmu, ya? Ada yang bisa kubantu? Duduklah, semua terkendali, oke? Okay? Bagaimana kalau sekarang? Aku butuh koktail. Oh. Mana koktailnya? Kenapa cepat banyak berikan semut? Para Ponera Clavata. Semut peluru. Hey, astaga, lihat itu. Ini hewan asli hutan hujan dari Nicaragua sampai semut. Amazon. Mereka bersarang di tempat gelap seperti pohon. Aku butuh minum. Mereka ada di bawah, siap keluar kapan saja. Kapten, ada masalah di kabin. Apa yang terjadi? Sepertinya ada semut di pesawat dan menyerang salah satu penumpang. Jangan bercanda. Apa? Ini hanya semut. Saat 6 tahun, aku makan roti selai kacang dan jelly yang ditinggalkan seseorang. Aku tidak tahu, tapi rotinya penuh semut. Sejak kejadian itu, aku jadi benci semut. Ini, minum ini. Apa? Prozac? Kapan kau mulai minum ini? 2 bulan terakhir ini sangat membuat aku stres. Sayang. Sepertinya kau tahu soal ini. Aku entomologis. Kami beruntung. Apa dia mati? Ya, benar. Kapten, semut ini tidak normal. Apa maksudmu tidak normal? Semut bukan parasit. Mereka tidak mencari inang. Bagaimana dengan ini? Aku belum tahu. Semut bahkan tidak pindah kecuali sarang mereka dihancurkan. Mereka hanya menyebar secara tidak sengaja. Apa? Tidak sengaja? Misalnya, ada 100 semut mencari makanan berupa buah, dan mereka bersarang di lubang buah. Mungkin burung akan mengambil buah tersebut, dan beberapa hari kemudian, semut sudah di jalan. Lalu, semut mendirikan koloni baru di sana. Kenapa kali ini manusia, bukannya buah? Aku tidak tahu. Mungkin semut merasa terancam dan menumpang apapun yang tersedia. Kapten, entah protokol di sini, tapi lebih baik kau daratkan pesawat secepat mungkin. Ayolah, ini hanya semut, kan? Racun mereka paling menyakitkan dari semua serangga, mungkin yang paling beracun. Semut ini bisa sangat berbahaya. Kita harus pindahkan jenazah ini. Pindahkan ke depan. Ini sangat menyeramkan. Ini luar biasa. Mereka seakan berubah jadi jenis yang ibu. Baru. Ibu! Maaf sayang, ibu hanya mencoba. Seorang pria baru meninggal dan ibu hanya memikirkan semut ini. Ibu hanya mencari tahu apa yang terjadi di sini. Bisa ibu hentikan dari menyakiti orang lain? Menyakitiku? Astaga, ibu tidak akan biarkan apapun menyakitimu. Aku takut sekali, Bu. Oh, tidak, semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah, sayang. Ini dia. Silakan. Bagaimana dengan tubuh itu? Mayat itu akan mulai berbau. Tolonglah hormati dia. Kenapa? Aku tidak kenal dia. Kami akan urus sesuai prosedur yang berlaku, Pak. Taruh saja dia di bagasi. Maaf. Hai.
Di belakang sana kau menyebutkan sesuatu tentang semut peluru. Benar. Kenapa? Jadi gigitan mereka seperti terkena peluru. Butuh 24 jam untuk sembuh. Dengar, apa menurutmu kau tidak sedikit berlebihan? Aku sudah lama mempelajari semut dan aku belum pernah lihat seperti ini. Rahang bawah mereka lebih besar dan tubuhnya tampak diperkuat. Jadi mereka semacam semut super begitu? Ya, aku tidak menyebut mereka super, tapi genetik mereka yang berbeda. Bagus. Omong-omong, aku Jamie Ross. Dan nama ibuku Carrie. Hai. Hai, Carrie. Hai. Namaku Ethan. Jadi kau petugas maskapai? Tidak secara teknis. Aku petugas keamanan udara. Keren. Kami naik pesawat untuk melindungi orang dari terorisme. Jadi terus terang saja, masalah ini agak asing bagiku. Aku senang kalau kau mau bantu. Oh, tentu. Apapun yang bisa aku bantu. Terima kasih. Sampai nanti ya. Aku nyaris pensiun dan pesawatku diserang semut. Hampir memalukan untuk melaporkan ini. Itu keputusan Anda, Kapten. Kau sebaiknya menghubungi Menara Miami. Menara Miami, ini adalah Transot 603 mengalami keadaan darurat penerbangan. Menara Miami, 603, ada masalah apa? Semut. Semut? Apa maksudnya? Tolong jelaskan, Kapten. Ini bukan semut biasa, mereka telah membunuh penumpang. Menara Miami, ini Kapten pesawat. Kami hubungi lagi nanti. Ganti. Kau tahu agak sulit meyakinkan siapapun ada situasi darurat di sini. Temui Dr. Ross dan minta dia ke sini. Terima kasih. Ibu rasa semut itu tidak mengganggu. Tapi ibu bilang pada pilot kalau semut ini bisa berbahaya. Ibu hanya bilang mungkin. Tapi ibu rasa mereka jauh lebih tenang di ruang kargo daripada berada di atas sini. Kalau mereka naik lagi, kita terjebak di sini. Tidak bisa lari. Permisi. Mana vodkaku? Aku penasaran. Aku akan segera kembali, Pak. Tunggu sebentar. Oh, baiklah. Lalu aku harus apa supaya bisa dapat minum, ha? Hei, jangan berisik! Kau yang diam! Ibu Ross? Iya? Kapten meminta Anda untuk datang ke kokpit. Ibu segera kembali. Dr. Ross, tolong bantu kami bicara dengan menara pengatur di Miami dan bilang kalau situasi kita serius. Tentu. Bagus. Speakerphone, aku nyalakan. Baiklah. Menara Miami, ini pesawat Transut 603. Ganti 603. Masih minta pendaratan darurat? Ya, ada seseorang di pesawat yang mengerti situasi ini. Hai, aku Dr. Caroline Rose dari Pusat Pengendalian Penyakit Atlanta, Georgia. Dokter Semut. Silakan jelaskan. Dr. Caroline Rose. Hubungi Dr. Andrew Scott di CDC kalau butuh verifikasi. Jelaskan soal semut. Ada kawanan besar semut peluru di pesawat yang bisa mengancam keselamatan jiwa para penumpang dan kru. Serius? Semut? Kalian injak saja. Tapi semut-semut ini punya sengat yang beracun dan sangat menyakitkan. Bahkan bisa sangat mematikan. Aku perkirakan ada seekor ratu di kapal dan beberapa ribu semut tentara. Tugas mereka adalah melindungi ratu. Jika terancam, mereka menyerang secara massal. Baiklah. Semut? Semut yang sangat berbahaya. Tapi ada satu hal lagi. Semut ini terlihat berbeda secara genetik. Berbeda bagaimana? Ya, mereka lebih kuat, lebih cepat, bahkan mungkin lebih pintar. Satu hal yang pasti. Lebih mematikan. T-603. Kami akan kabari segera. Sementara itu, aku sarankan coba redam situasi dengan toples selai kacang. Kontak selesai. Kau membuatnya takut.
Kita sendirian untuk saat ini. Kapten, apa yang terjadi? Aku sadar situasi ini menyebalkan, tapi tetap tenang, kita akan baik-baik saja. Kita masih ke Atlanta? Sebenarnya kita akan mendarat di Miami. Ini protokol saat ada situasi seperti sekarang. Sebenarnya bagaimana keadaan kita? Kau lupa ada mayat di pesawat. Saat ini kami menunggu izin mendarat dari Menara Miami. Sementara itu, kami memberikan minuman gratis. Hei, ini baru pria yang benar-benar mengerti prioritasnya. Hei, semuanya, minuman gratis. Bisa buat minumanku 2 kali lipat, ya? Ada apa? Astaga, ada apa ini? Ada apa? Apa itu? Tenang, tenang. Aku bukan anak kecil. Seorang pria meninggal dan ada jutaan semut berjalan di seluruh pesawat. Itu menakutkan. Maaf, ibu hanya ingin bilang kalau semua akan baik-baik saja. Ibu sering memikirkannya. Memikirkan siapa? Ayah. Tentu. Setiap saat. Aku rindu ayah, terutama sekarang. Ibu tahu, nak. Ini alasan ibu? Ibu merasa sudah mengkhianati ayah? Tidak. Terlepas dari apakah ibu akan berkencan, atau ibu akan jatuh cinta dan menikah suatu hari nanti, ayahmu akan selalu jadi bagian terpenting. Dia tidak akan terlupakan. Ibu melihatnya setiap ibu melihatmu. Maaf, tadi aku agak menyebalkan. Oh iya? Ibu tidak sadar? Iya. Semuanya aman. Hanya padam sementara. Apa penyebabnya? Tidak tahu, tapi aku tidak suka. Aku juga. Jadi, pria keamanan udara itu cukup keren untuk ukuran pria dewasa. Tidak ada cincin kawin. Bisa-bisanya kau ini. Bu, saat ada kesempatan di depan mata, kita harus meraihnya. Dengar, meskipun dia tidak pakai cincin di jari kirinya, bukan berarti dia tidak punya pasangan. Oke, lupakan cincin. Dari caranya memandang ibu, dia jelas tertarik. ...603, kalian dengar? Di sini 603 Miami, apa beritanya? Masih mengusahakan pendaratan untuk masalah semutmu? Kami kabari begitu diizinkan. Kau sudah bilang ke mereka ini permintaan pendaratan darurat? Semua informasi sudah diteruskan ke pihak terkait, Kapten. Dan siapa pihak yang terkait itu? Federasi Serangga Amerika. McCready, kau tahu cara kerjanya. Tidak mungkin mereka akan menolak permintaan untuk mendarat, kan? Tidak. Tidak, tentu saja tidak mungkin. Aku bicara dengan Menara Miami. 603 masih sesuai tujuan, tapi kita belum keluarkan izin. Jadi, apa yang kita tahu? Dr. Monahan, ini Direktur Blue Mental. Dr. Monahan, ahli mirikologi di Kolombia. Dr. Monahan. Oh, tidak perlu. Mike saja. Aku panggil Anda apa? Direktur saja. Jadi, Dr. Monahan, apa yang terjadi sebenarnya? Ya, dari yang Nona Simons katakan, pesawat penuh semut peluru hitam.
Apakah semut ini memakai tubuh manusia sebagai inang? Tidak pernah, itu yang membuatku khawatir. Ada ahli entomologi di pesawat? Dr. Carolyn Ross dari CDC yang percaya kalau semut ini telah mengalami perubahan genetik. Apa itu mungkin? Itu bisa saja terjadi. Adaptasi alam. Habitat mereka banyak berubah 20 tahun terakhir. Oleh siapa atau apa? Beberapa karena perubahan pola cuaca, tapi kebanyakan karena kemajuan manusia. Tambang, pertanian, konstruksi, kimia, dan lain-lain. Mereka beradaptasi. Jadi, kita merusak habitat mereka dan sekarang mereka membalas dendam? Ya, bisa dibilang begitu. Dokter, bisa kau jelaskan? Apa ancamannya jika pesawat mendarat dan mereka masuk ke tanah kita? Aku tidak mengerti. Kenapa pakai kata jika? Yang sebenarnya direktur ingin katakan adalah... Apa ancamannya, dokter? Aku belum tahu, direktur. Biarkan aku meneliti dulu, nanti aku kabari. Waktumu 15 menit. 15 menit? Tapi aku perlu melakukan tes sebelum bisa memastikan. Jangan buang-buang waktu. Kabari aku 15 menit lagi. Jadi, bilang apa ke Menara Miami? Kita hubungi mereka 16 menit lagi. Bagus. Ini bukan piknik. Kok tidak apa-apa, sayang? Apa yang aku lewatkan? Ada perayaan. Salah satu penumpang diserang semut dan Pak Hart berhasil mengusir mereka dengan pemadam api. Pemadam api? Ya. Kau pasti tidak mengira akan menghadapi teroris seperti ini, ya? Selalu waspada. Benar, Kapten? Untung kau ikut. Terima kasih. Pengumuman kita akan... Kapten, ada satu di sana, di atasmu! Ada lagi? Intinya mereka cuma semut, kan? Tetapi ada di mana-mana. Kita masih butuh pemadam api lagi. Itu tidak cukup. Dengar, tetap tenang, biar kami yang urus situasi ini. Aku tidak mau disengat, digigit, atau apapun itu. Lakukanlah sesuatu, misalnya mengurangi tekanan kabin. Kita memiliki masker oksigen yang cukup. Apakah itu cukup untuk membunuh mereka? Mungkin saja, tapi ingat, semut ini tidak normal. Yang menyakiti mereka bisa menyakiti kita, terutama bayi dan anak-anak. Aku tidak mau bayiku sampai terluka. Itu tidak akan terjadi. Tapi kita harus memikirkan keselamatan satu pesawat. Bagaimana kalau kita voting saja? Benar? Kita bukan semut. Individu mungkin tidak penting bagi semut, tapi penting bagi kita. Aku sangat yakin bayimu akan baik-baik saja. Meski ada beberapa yang terluka, tapi kalau semua semut mati, kita menang. Apa kau bercanda, Jason? Ayolah, sayang. Semua orang di sini ingin keluar hidup-hidup, tapi tidak ada yang berani mengatakannya. Kau benar-benar seegois itu. Kalau aku bisa selamat, meski orang lain harus terluka, mau bagaimana lagi? Baiklah, tidak ada gunanya membahas ini lebih jauh karena kita tidak akan melakukannya. Silakan duduk, Pak. Duduklah.
dalam hidup, yang kuat yang bertahan. Semut itu contoh yang sempurna. Kenapa aku merasa meski aku menikah denganmu, aku tidak mengenalmu? Setiap menit kita semakin dekat ke Maimi. Kapten, di belakangmu! Semprot! Semprot! Dia. Ayo semprot! Semprot! Dia mengalami shock. Pegang ini. Aku butuh oksigen dan es. Kapten sudah diserang semut. Dia mengalami shock. Apa bisa lebih buruk dari ini? Entahlah. Kita harus apa sekarang? Tetaplah tenang. Sekarang siapa yang mengurus kapten? Ada Ibu Ros dan Pak Art. Apa ada yang punya inhaler asma? Ah, iya. Tunggu. Berikan. Tunggu. Ini. Kau perawat juga? Salah satu yang entomologi pelajari adalah mengobati gigitan serangga. Akan berhasil? Iya, meringankan efek gigitannya. Serangan tadi seperti dilakukan dengan penuh strategi. Khayalanmu tinggi juga. Mereka seperti mengirim pengintai mencari target lalu mengirim pasukannya. Tolong, jangan panik. Aku tidak panik, aku hanya memberitahu. Aku belum pernah lihat semut sepintar dan secanggih ini. Kau minta penumpang pakai sabuk pengaman. Aku harus mengulang sistem, akan sedikit terasa goyang. Semua akan baik-baik saja. Tolong dengarkan sebentar, para penumpang. Ambilkan minuman dan aku akan mendengarkanmu, sayang. Oh, sudahlah, berhentilah bicara. Aku mohon. Begini, saat ini kopilot kami sedang melakukan prosedur penerbangan rutin yang dapat menyebabkan sedikit penurunan tekanan. Kehilangan tekanan sesaat? Memangnya ada apa? Jika ini terjadi, masker oksigen akan segera keluar. Tapi ini hanya berlangsung beberapa detik, jadi mohon untuk tidak panik. Aku seharusnya tidak bawa body. Kenapa aku membawanya? Bagaimana kondisimu? Baik. Seharusnya aku mendengarmu. Mereka lebih berbahaya dari yang kukira. Dia terlihat sakit ya? Mungkin Neil butuh bantuan di depan. Sepertinya aku harus turun tangan. Kau bisa mengemudikan pesawat. Aku orang yang cepat belajar, Kapten. Ibu! Tenanglah sayang, kita belum butuh masker, benarkah? Iya, Neil hanya mengulang sistem, itu saja. Aku datang. Kata ibu, semut tetap di bawah. Kenapa mereka naik lagi? Ibu tidak tahu. Mereka pasti naik lagi. Sini. Apa ada yang bisa aku bantu? Tinggal satu lagi. Sial, sesuai dugaan. Ada apa dengan sistemnya? Terbakar. Entah apa yang mereka lakukan di bawah, yang jelas mereka sudah merusak kabel. Situasi buruk? Itu baru sebagian masalahnya. Bahan bakar berkurang, artinya ada kebocoran. Bagaimana bisa korsleting membuat bahan bakar bocor? Bahan bakar dipompa lewat serangkaian katup elektronik. Saat pengukur terbakar, bahan bakar turun dan menyebabkan katup meledak. Oke, di satu sisi ada kebocoran bahan bakar. Di sisi lain, unit pemadam api tidak bekerja. Jadi kita adalah bom molotov yang terbang. Jika korsleting lagi di tempat yang salah... Percikan. Meledak? Ya, meledak.
kita harus segera perbaiki katup itu. Dengar, aku bisa saja ke sana, tapi sampai kapten pulih, aku terbang sendirian. Ada autopilot, kan? Mati. Kau perbaiki pesawat ini, aku jaga dari semut dan kebocoran. Oke? Okay? Oke. Aku berhasil mengakses data dari studi di Universitas Bogota. Ternyata populasi semut peluru asli di daerah tersebut berevolusi menjadi makhluk yang berbeda. Artinya? Mematikan, agresif, dan cepat berkembang biak. Dokter, secepat apa mereka berkembang biak? Ratu muda butuh setengah lusin semut untuk memulai koloni baru dan butuh sehari. Kurang dari sebulan, koloni tumbuh jadi 500, setahun lebih dari 20.000. Bagaimana memberantasnya? Pemerintah Amerika pakai racun bernama Mirex. Itu efektif, tapi dilarang pada tahun 1976. Jelas sekali, kami tidak mau masalah ini masuk ke Amerika. Tanpa predator alami, semut bisa membawa bencana bagi pertanian, belum lagi ancaman kepada manusia. 20 tahun lalu di Costa Rica, terjadi wabah semut peluru, terhitung ada setengah juta sengatan. Perlu diingat, ini versi yang lebih buruk. Dokter, perlu aku tekankan padamu bahwa percakapan ini bersifat rahasia. Untuk apa aku bocorkan? Tidak ada. Kecuali kau ingin dituduh berkhianat. Kau paham? Iya, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Saat pulang nanti, ibu mau membuat jadwal agar kita bisa habiskan waktu bersama. Jangan pikirkan itu, Bu. Aku tahu ibu punya banyak pekerjaan. Aku mengerti. Kau tahu, ibu selalu memprioritaskanmu. Sekolah, PR, pertemanan. Ya, sebenarnya ibu merasa perlu bekerja keras untuk memprioritaskan hidup ibu. Ibu tidak mau suatu hari nanti terbangun dan sadar bahwa putri ibu menikah dan punya dua anak. Percayalah, saat usiaku 24 tahun, aku berharap bisa punya 5 anak. Oh. Anda sudah sehat? Rasanya seperti bangun dari mabuk berat, tapi tidak memberi kesenangan. Anda mau mengendalikan pesawat? Kecuali aku pilihan terakhir, dan semoga itu tidak terjadi. Jadi apa status kita? Ya, tanpa autopilot. Setengah pengukur sistemnya mati, juga hidrolik. Tidak ada pemadam api. Oh, dan bahan bakarnya juga mungkin bocor. Itu saja? Benar sekali. Iya, tanpa alat pengukur bukan masalah. Kita bisa jalankan hidrolik secara manual. Bagaimana dengan kebocoran? Sedang diurus Pak Hart. Dia tahu tentang itu. Aku tidak tahu, Kapten. Tapi dia pilihan kita. Dia mengerti. Maimi sudah menghubungi? Aku sudah coba beberapa menit lalu. Mereka bilang akan mengabari secepatnya. Badai itu datang lebih cepat dari dugaanku. Kepada para penumpang, pilot mengatakan bahwa kita akan mengalami turbulensi. Mohon tidak beranjak dari tempat duduk Anda. Barang bawaanmu tidak banyak. Tidak. Ada istri atau pacar? Tidak ada kucing atau ikan. Aku jarang pulang. Lebih mudah seperti itu. Oke, dengar. Aku harus cari apa sekarang? Semua yang dilakukan semut bertujuan melindungi ratu. Jadi temukan sarangnya dan bunuh dia. Oke. Kau tahu, lebih baik aku ikut saja. Terima kasih atas bantuanmu, tapi tetaplah di sini bersama putrimu. Kau mau melindungi kami atau hanya sok maco? Bu... Sok maco kalau aku gagal, tapi aku akan berhasil. Tapi kau butuh bantuanku. Ibu benar. Kau berani sendirian kan? Hei, aku anak ibu, iya kan? Tentu saja. Jadi, petugas, bagaimana? Panggil aku Ethan. Oke, Ethan, ada satu lagi? Biar aku carikan. Apa kau senang? Ya, vodka memang hebat, kawan. Hei, permisi. Ayo kita ulangi lagi, kawan. Kau sudah resmi ditolak, Pak. Dan jangan pegang aku. Kau tidak apa-apa sendirian?
Tenang, Bu. Selamatkan dunia. Pastikan ibu kembali dengan utuh. Tentu. Kau tahu bisa apa? Coba kau berkeliling, siapa tahu ada penumpang yang bawa hairspray. Hairspray? Aku tahu ibu ingin tampak cantik kan, tapi... Lakukan saja. Maaf. Ini. Oh, bagus. Oh ya, pesawat pasti punya banyak muatan kan? Tentu saja. Baik, kita perlu lihat catatan bagasi. Lewat sini. Mau kemana? Duduklah. Berisik. Aku mau minum. Pak, tanda sabuk pengaman menyala. Tolong kembali. Oh, aduh. Berhentilah membuat kekacauan. Kau tidak apa-apa. Hey, sudah ya, cukup. Tidak apa-apa. Kau punya pilihan. Duduk dengan tenang atau kami ikat. Satu masalah lagi, kau ditangkap di Miami. Apa kau dengar? Apa kau percaya katanya? Duduk. Apa-apa? Ken! Kau tahu, ini terakhir kalinya aku akan terbang dengan maskapai ini. Kau paham? Diam kau. Baik. Terima kasih. Kau apakan aku? Sekarang, kalau ada lagi yang mau kopi, teh, atau diriku, panggil saja aku. Mesin 2 sudah mati. Pompanya juga mati. Beralih ke cadangan. Mengurangi tenaga. Cadangan sudah menyala. Tapi bahan bakar utama kita habis. Apa yang sebenarnya kau cari? Semua yang membantu. Mungkin kau berharap ada penumpang yang bawa 2 galon insektisida di kapal. Mungkin ada sesuatu. Apa air panas sudah siap? Sebentar. Apa kau selalu penuh rahasia? Apa kau selalu bertanya? Panggil aku Carrie. Sudah siap. Bagus. Ada juga 3 botol besar dengan tutup. Apa kau masih butuh? Iya, tentu. Bagus, itu untuk dia. Itu bukan racun semut, tapi mereka tidak akan suka. Semoga berhasil. Siapkan pemadam api ya. Kau akan aman? Mereka hanya serangga kan? Ya. Kau siap? Oh ya, aku sangat siap. Ini, pegang. Permisi. Oh iya. Hey, siap? Ya. Kau lihat apa? Banyak kegelapan. Mereka sangat suka gelap. Ya, aku tahu. Oh, astaga. Hey, apa yang terjadi? Bagaimana ini? Apa ini? Jangan. Apa? Aku cuma jangan. Mau... Jangan. Coba lihat ini. Kita dihalangi. Astaga. Burrito itu. Mungkin ada hal lain. Tidak. Aku harus ke toilet. Ayo semprot sekarang.
Astaga. Oh, astaga. Ayo, Pauli, bangun. Bangun, Pauli. Kau membunuhnya. Bukan, dia menyelamatkan kita. Keluar. Ada penumpang lain yang diserang. Apa statusnya? Kritis. Siapa yang sudah diserang? Salah satu dari mahasiswa. Mahasiswa yang mabuk. Oke, terima kasih. Kita harus mendarat secepatnya. 603, ini Menara Miami. 603, dengar, Miami. Pengalihan ke Miami dibatalkan, 603. Dimengerti. Sarankan jalur baru, Miami. 603, Anda tidak diperbolehkan untuk mendarat. Semua wilayah udara Amerika Serikat tertutup. Mereka takut pada semutnya. Larangan memasuki wilayah udara Amerika tidak dapat diterima, Miami. Ada 40 penumpang di sini. Penerbangan Anda dianggap ancaman keamanan nasional, 603. Semua wilayah udara telah ditutup. Mayday, Mayday! Transot 603 menyatakan keadaan darurat. Ini Havana 603, nyatakan keadaan darurat Anda. Kami mendeklarasikan Mayday, Havana. Izin mendarat di Republik Kuba telah ditolak. Jika berupaya masuk secara paksa, pesawatmu akan ditembak jatuh. Kita coba Nassau atau Haiti. Tidak akan ada bedanya. Semua orang menganggap semut seperti wabah. Oke, Dok. Sebenarnya apa yang kita cari? Nomor 27. Ini adalah pengiriman boraks dari pegunungan Andes menuju Amerika dan diolah menjadi deterjen. Setelah menemukannya, lalu diapakan? Kita campur dengan air dan kita ubah menjadi asam borat konsentrat tinggi. Seperti insektisida? Kau cepat paham. Awas, awas! Mundur, cepat mundur! Air panas hanya pencegahan. Mereka tidak akan mati. Apa status mereka? Mereka menginformasikan Mayday dan mengontak Havana. Apa Castro akan menawarkan perlindungan sehingga situasi jadi mempermalukan Presiden? Menyelamatkan orang-orang di pesawat berarti itu menyambut semut-semut. Berita sudah tersebar, percayalah. Tidak ada yang mau menerima kargo itu. Bagaimana bisa tersebar? Kau tidak naif, Nona Simons. Ada 44 warga Amerika yang tidak bersalah di Bukan. Sana. Kita bicara tentang ancaman besar ke negara Amerika. Sekarang, apa ada masalah di sini? Kita perlu menghemat bahan bakar. Potong jadi 70%. 70%. Bagaimana katup bahan bakarnya, Pak Hart? Kami belum bisa ke sisi pesawat tersebut, Kapten. Situasi kita semakin lama semakin buruk. Dengar, kami tidak mau lama-lama di sini, Kapten. Ketemu! Yang ini. Ini? Iya. Baiklah. Hey, 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 dengar. Kenapa kau tidak berikan saja pemadam apinya padaku? Aku tahu caranya. Tapi kau masih kecil, dan semut-semut ini banyak sekali. Mereka bisa saja menyerangmu. Apa kau lihat dia tadi di belakang? Kau hebat sekali. Makasih. Ya, kerja bagus.
Terima kasih. Semuanya baik-baik saja, Pak? Ya. Apa kau lihat-lihat? Apa? Izin untuk mendarat di Kepulauan Bahama ditolak. 603. Kontrol Haiti. Mayday. Mayday. Ini kontrol Haiti 603. Kami paham situasi Anda. Izin beralih ke Port-au-Prince. Izin untuk masuk wilayah Haiti ditolak. 603. Ini lucu. Kalau ada teroris, mereka akan berusaha keras agar kita segera mendarat. Tapi semut, kita ditolak. Tidak ada yang mau kita. Masa bodoh. Tidak ada siapapun yang bisa mencegahku mendaratkan mereka. Karena apa? Karena panik karena serangga. Kita matikan komunikasinya dan mendarat paksa di Kuba. Jika kita menabrak karang, orang-orang di belakang tidak akan selamat. Tunggu dulu, di angkatan udara selalu ada landasan cadangan untuk keadaan darurat. Kami dulu pakai lapangan Weir sebelah timur. Iya, apa kau tahu statusnya sekarang? Pangkalan itu sudah ditutup. Kau pikir landasannya masih bisa dipakai? Mungkin saja, tapi kurasa hanya 1,5 kilo. Hornet mungkin tidak masalah, tapi sedikit pendek untuk pesawat ini. Rem bisa terbakar dan beberapa ban bisa rusak. Ya, lebih baik itu daripada satunya. Yang mana? Terbang sampai bahan bakar habis. Kita mengarah ke Mobile. Jalur baru siap. Apa yang kau lihat? Aku melihatmu. Oh ya? Kau sendiri tampak konyol dengan botol hairspray di tanganmu. Menurutku, kau adalah wanita yang luar biasa. Kau tahu itu? Bahan kimia ini sangat beracun. Jadi aku harus berhati-hati saat mencampurnya. Berhentilah menatapku. Tidak bisa. Itu sesuatu yang alami. Pria melihat wanita dan wanita melihat diri sendiri sedang dilihat. Mungkin wanita lain, bukan kau. Kau pilih jadi dokter Caroline Ross untuk kabur. Dari? Dari diamati. Jadi kau yang mengamati. Benarkah? Tentu. Melalui mikroskop kecil. Sejak kapan kau jadi seorang psikolog? Ya, aku bukan seorang psikolog. Aku hanya... Sudah tugasku untuk mengamati orang. Dan melindunginya. Semua orang punya hal yang disembunyikan. Gelar. Lencana. Ya, semacam itu. Astaga, ada yang datang. Mereka terus berdatangan. Mereka menganggap kita ancaman, jadi mereka menyerang kita. Habis! Oke, pindah sekarang. Bagus, kau berhasil. Bagus, sebenarnya aku ragu itu akan berhasil. Hart, kau dengar? Ya, aku dengar. Kami putuskan ke Mobile. Apa? Alabama? Kecuali ada yang lain, Dok. Masalahnya, bahan bakar sudah hampir habis. Jangan sampai terbuang lagi. Oke, kami akan membunuh ratu semut dan mencari katup bahan bakar. Ayo cari sarangnya. Semoga kecil. Racun kita habis. Itu bahan bakar? Kita tidak bisa terlalu lama. Bahan bakar? Ya. Yeah.
Ada pengumuman. Sayangnya kita tidak bisa mendarat di Miami. Apa? Sepertinya semua tahu tentang penumpang gelap kita. Dan kita dilarang mendarat. Tidak. Kita mendarat di Miami atau Atlanta, bilang itu. Kalau melawan, mereka akan menembak. Mustahil, tapi itu mungkin terjadi. Ayolah, kau bercanda kan? Yang bisa mereka lakukan hanyalah memblokir landasan sehingga kita tidak akan bisa mendarat. Bagaimana kalau mendaratkannya di air? Ada banyak kapal pesiar di Karibia sini. Semut akan tenggelam dan kita bisa segera diselamatkan. Ya, itu pasti akan berhasil. Tidak. Membuang pesawat sebesar ini terlalu berisiko. Oh, jadi maksudmu lebih baik antara terbang sampai kehabisan bahan bakar atau mati tersengat? Kita akan coba mendarat di bekas pangkalan udara di Mobile. Bagaimana kalau tidak sampai? Bisa gawat. Oh, astaga. Dia mulai lagi. Ini bukan pertanyaan untuk diperdebatkan, Pak. Pesawat ini dan nyawa semua penumpang di pesawat adalah tanggung jawab. Sebagai kapten, aku yang membuat keputusan. Tapi kau sakit. Apa kau berpikir rasional? Sudah ada 2 orang yang meninggal. Aku mengatakan rencana kami demi sopan santun. Bukan kewajiban. Dengar baik-baik. Aku sudah bayar banyak untuk tiket dan aku berhak memilih. Kau tidak punya hak apapun. Kalau aku dengar kau bicara lagi, aku jamin keamanan FAA akan memastikan kau tidak akan pernah bisa terbang lagi. Silakan duduk, Pak. Itu tidak mungkin. Kau mau coba? Aku rasa tidak. Baik semuanya, pakai sabuk pengaman. Kami akan mendaratkan kalian dengan selamat. Percayalah. Woo! Apa benar, Pak? Aku tidak mau sampai kau melewatkan pernikahanmu. Oke. Baik semuanya, silakan duduk dan pakai sabuk pengaman. Dari mana datangnya? Ini sarang mereka. Ini panel listrik utama untuk pesawat. Menurutmu, ya di sana? Gelap dan hangat. Oke, pegang ini. Astaga. Itu dia. Sekarang apa? Amunisi kita habis. Lakukan. Kita menangkapnya? Ya, kau berhasil. Baiklah, kita perbaiki saluran bahan bakar dan kembali, oke? Ya. Maaf untuk turbulensinya, udara sedikit tidak stabil. Kita akan melalui ini dalam beberapa menit. Apa semua aman? Dengan kecepatan sekarang. Jarak kita 86 kilo dari Mobile. Bahan bakarnya? Aman untuk 95 menit. Itu plus atau minus 5 menit.
Semoga Hart bisa menyetop kebocoran dan bahwa pangkalan udara Weir masih buka. Sekarang aku tahu alasan julukanmu Cahaya. Mereka berhasil. Hart, turbulensi bikin mesin panas. Segera lapor. Kau benar, pengukurnya terbakar. Katupnya pasti sulit dibuka. Dengar, kau harus mencoba menyatukan semua kabel itu, lalu nyalakan pompanya. Katup akan terbuka. Kapten, aku bukan teknisi pesawat. Tidak perlu dipasang sempurna, sambungkan saja kabel-kabelnya. Bagaimana kalau menyala saat kita hubungkan? Jangan pikirkan itu. Bahan bakar jet. Baunya tajam. Ya. Tunggu dulu. Ayo, cepat. Sedikit lagi. Banyak sekali. Benar-benar satu koloni. Masih ada masalah di depan mata. Oke. Tunggu, tunggu. Tanpa percikan dan ledakan. Oke, lakukan. Sebelah sini. Ya, berhasil. Oke, sebentar. Oke, sekarang apa? Ada tombol biru yang bertuliskan pengulang sistem. Ya. Oke. Yang harus kau lakukan adalah menurunkannya 3 detik. Lalu naikkan lagi. Itu akan menyalakan katup aliran. 3, 2, 1. Tidak berhasil. Coba lagi. 3. 2. 1. Gagal. Sial. Tunggu dulu. Apa? Mau apa? Tunggu! Tunggu, tunggu, tunggu. Mau apa kau? Di sini. Oh. Astaga. Apa yang kau lakukan? Sentuhan wanita, Kapten. Ayo. Tolong pasang peta Florida. Dia mungkin mengincar Pensacola. Kalau dilarang mendarat, apa kau akan coba pangkalan angkatan laut? Bagaimana dengan Weir? Pangkalan angkatan udara yang nonaktif. Mereka punya landasan. Telepon Pentagon. Terima kasih. Maaf soal itu. Kami akan bagikan kue gandum dengan atau tanpa kismis. Tutupi!
Wow, apa yang terjadi? Sistem komputer pesawat rusak. Hebat, sekarang kita tidak tahu arah. Tidak, kita pakai navigasi cara lama. Landmark geografis. Kau tidak apa-apa? Oh ya, terima kasih. Aku memegangmu. Kau bisa lepas sekarang. Apa itu? Hei, ia pasti keluar dari kandang. Hei, kawan. Ia beruntung semut tidak sampai ke sini. Kau baik, ha? Bukannya kau benci hewan? Aku memang tidak punya hewan peliharaan, tapi dia berbeda. Kalian baik-baik saja? Ya, Kapten. Kami akan segera naik. Jangan tinggalkan dia, ya. Kenapa? Kapten, itu aku. Perutku sedang kurang enak. Maaf, kami akan naik. Auto stabil hilang. Pesawat ini seperti tongkat dan bahan bakar habis. Kita akan mendarat sebentar lagi, jadi kalian harus segera naik. Baik, Kapten. Tim Merah bergerak ke posisi, Pak. Paham perintahnya, pemimpin Merah Satu? Aku disuruh menganggap situasi ini sebagai ancaman teroris, Pak. Situasi ini dan seluruh penumpang, siapapun bisa jadi inang. Diterima. Bagus. Jadi tidak akan ada yang selamat. Penyebarannya harus segera dibendung. Pesawat itu tidak bisa mendarat. Jika ingin berhasil, kita harus sekejam mereka. Bagaimana kalau keluargamu yang ada di sana? Mungkin kau mau mengubah pendapatmu? Aku cuma punya 2 mantan istri dan putra yang sudah lama tidak bicara denganku. Tidak semua hidup sekacau hidupmu. Menghina atasan juga bukan taktik yang efektif, paham? Direktur, ada wanita dan anak-anak di pesawat itu. Aku yakin kau mengambil kelas manajemen resiko. Kenapa kita tidak biarkan saja mereka mendarat dan mengkarantina mereka? Nona Simons, hampir di kehidupan setiap orang, mereka melakukan hal yang selalu diperdebatkan. Sejak awal, aku belajar cara bekerja yang efektif adalah melupakan garis itu sepenuhnya. Aku sarankan hal yang sama. Aku tidak bisa. Direktur. Beberapa bisa. Bukan untuk semut. Selamat malam, saluran 5. Bisa aku bantu? Dengan Hal Roberts, tolong. Arah jam 10. Itu dia, Teluk Mobile. Baiklah. Sayang, ibu. Sayang, bau ibu seperti bensin. Coba lihat ini. Kami bawa dari bawah untukmu. Dia beruntung masih hidup. Ketemu di mana? Shh, kau sembunyikan dia, oke? Kita mulai turun. Sialan. Siap-siap, segera ambil pemadam api. Oh, sial. Sudah tersingkir. Lihat ke depan, biar aku saja.
pemadam. Diterima. Bagaimana situasinya? Kita disambut dengan meriah. Ya, aku ingin tahu akan semeriah apa. Saat ini itu tidak penting. Kita akan mendarat. Menurunkan roda pendaratan. Ayo. Ayo! Pesawatnya akan mendarat, Pak. Ayo bergerak sesuai perintah. Cepat, 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 cepat. Ini dia, ini dia. Pendorong balik aktif. Aku akan rem. Ayo, ayo. Petugas kabin, bersiap membuka perosotan. Situasinya harus segera dihadapi sebelum semua penumpang turun. Tunggu aba-abaku. Woohoo! Ya, hebat. Ada kru berita TV. Mundur. Aku ulangi, batalkan misi. Kami dapat halangan, Pak. Wanita dan anak-anak duluan. Lupakan ini, ayo. Minggir, minggir, minggir. Mau kemana? Tetap di tempatmu. Tunggu sebentar lagi. Ambil apapun yang kau bisa. Aku Hal Roberts di lokasi. Bisa kita lihat, pesawat telah mendarat dan orang-orang sedang dievakuasi. Silakan. Semut menjauh dari pesawat. Semuanya cepat. Bagaimana? Ini, pegang. Ya, hei kawan. Kamu apa? Semua tiara! Astaga, pesawatnya baru saja meledak. Lari, lari. Ayo, lari, lari, lari. Ayo, ayo, cepat, lari, lari. Ya, Pak. Pesawat sudah musnah. Semua penumpang. Karantina mereka semua sampai dapat diuji.
dan tutup area tersebut. Ayo bawa mereka ke bis. Segera mendekat ke bis semuanya, secepat yang kalian bisa. Kalian tidak apa-apa? Iya, kau. Ayo. Ini. Dia tidak apa-apa. Dia hanya ketakutan, itu saja. Buddy butuh rumah yang bagus. Pauli pasti mau itu. Terima kasih. Aku namai dia Lucky. Sepertinya aku tidak butuh itu lagi. Sayang kita berhasil. Oke, bagus. Ayo naik bus. Ayo naik bus. Ayo, ayo, ayo naik bus. Semoga kau tidak perlu membayar pesawatnya. Biarkan mereka mencoba, kan? Aku rasa kita akan dikarantina sebentar. Sepertinya begitu. Mungkin setelah selesai, kau bisa datang. Melihat bagaimana keadaan Lucky. Datanglah. Ya, dengan senang hati. Ayo cepat bergerak, tolong. Ayo semuanya, tolong. Ayo cepat, ayo.